Ya, hari ini kita silaturahim ke penangkaran lebah. Ini cantik sekali halamannya. Cicilan. Penuh dengan bunga. Ntar dulu bunga dulu. Oh, iya ada air mata pengantin. Bunga keropot, bunga anggur, bunga lili. Dan kita ketemu dengan orangnya nih. Aduh, sambil ngopi ya mas. Dibagi ngopi, mengudut biar pikirannya santai. Usaha kecil-kecilan. Tapi kayaknya saatnya musim mau panen nih. Ya insya Allah 10 hari lagi. Nah ini mas, saya mau nanya-nanya nih mas. Tapi kalau umpamanya bersifat rahasia ya jangan dikasih tahu. Ada rahasia jadi mana terbuka. Siapa? Nah ini bunga ini fungsinya untuk apa mas? Ya fungsi utama memang untuk makan ternak kita, ternak lupa kelanceng. Ya yang kedua untuk keindahan rumah, yang ketiga juga untuk hiburan kita. Ini ibu-ibunya suka bunga, ya mangga biar bisa dinikmati. Iya betul, ini kelihatan jauh-jauh indah. Ke wisata di rumah kita sendiri juga ada bunga. Oh, mantap. Iya. Fungsinya untuk lebah, nomor dua juga untuk dinikmati hiburan. Jadi kalau siang lebah itu pada mencari makan mungkin ya? Ya ini biasanya jam-jam gini, jam 7, 8 sampai 10 itu biasanya lebah ini kebetulan agak mendung. Jadi lebahnya kurang begitu keluar ini. Nanti kalau udah ada yang keluar nih sedikit-sedikit. Ya kalau udah panas itu baru ini kembangnya mekar semua, lebah pada datang. Ini karena agak mendung ini, iya. Ini cuacanya masih remeng-remeng. Coba kita cari. Iya tuh yang di sini, di kuning-kuning di situ. Oh itu ya? Eh bukan? Ya, ya itu kecil bang, mirip ya. Karak lalat tuh. Itu yang di matahari itu di sana itu gerombol tuh ada tuh udah apa lihat di matahari sana itu udah bergerombol dari yang paling disukai itu matahari itu. Kalau banyak kelon ikut naik. Wah iya mas, banyak banget. Iya itu di matahari, makanya nomor satu matahari, nomor dua ini ada kupu-kupu. Ya, bang datang. Nah, kalau dalam prinsip ekonomi kan untuk memulai usaha kayaknya salah tuh prinsip. Modal, cari modal sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Kayaknya mah enggak mempan ya, mas. Itu bagaimana? Ya, memang umumnya begitu ya, minta modal kecil hasil lumayan. Ini juga modalnya kecil sebetulnya, kan sekali kecil. Iya. Yeah. Terus kita cuman merawat bunga. Kita bandingkan kalau ternak lain, ternak ayam, kambing, sapi, itu modalnya juga lumayan kan. Yeah. Kalau ayam kampung murah sih ya, kalau ayam boran. Ya, kalau skala rumahan ya lumayan juga kalau punya ratusan. Tapi pakannya itu yang mahal. Oh, nah itu iya. Yang jadi kendala tiap harinya itu ya. Itu, tiap harinya itu kosnya itu di pakan. Nah kalau ini enggak, ini kos hariannya itu rendah. Nah, iya. Cuman modal awalnya agak lumayan ya, satu kotak ya sekitar 1 jutaan. Satu tapi kotak kita, 1 juta. 1 jutaan. Kita untung ya sekitar berapa itu, kalau 400 ya sekitar 1/4 ya, 1/4% itu kalau usaha untung 1/4% itu jarang.
Iya. Ya, kalau ini kalau usaha paling beli jual rokok untung 5%. Iya. 5%. Ini sampai 25% itu jarang usaha itu. Mm-hmm. Nah, di satu tahun itu balik modal tinggal untung nanti seterusnya. Iya. Nah, itu yang kita kalau dari segi ekonomi ya lumayan karena resikonya kecil, biayanya kecil. Juga kita bisa menikmati apa ya bunga-bunga, iya. Kita jadi senang ada hiburan, jadi nggak capek gitu. Kalau ya tergantung sih orang itu, kalau hobinya ada yang saya dulu juga hobi ayam ya, burung. Cuma karena saya tenaganya nggak kuat gitu, jadi banyak resiko lah, resiko pakan, iya. Resiko kematian, jadi saya beralih ke lebah ini. Alhamdulillah ini ya lumayan lah, tinggal nanti masih belum panen sih, jadi saya belum bisa ngomong hasilnya. Iya, karena di atas kertas masih bagus, tapi dilihat dari teman-teman yang sudah panen itu kayaknya wah lumayan. Per 4 bulan tuh mas? Iya, 4 bulan sudah panen, jadi lumayan, jadi bisa diputar. Kalau 4 bulan mau bisa sebulan, mau bisa per minggu di panen juga tergantung modalnya. Oh. Kalau mau modal di jeng-jeng gitu ya, di punya 5 seumpama punya 5, jadi tiap bulan kita beli satu, jadi tiap bulan kita bisa panen gitu. Iya ya, lumayan lah. Oh, ngurusin. Halo bos. Yang ngurusin kebun bunga. Yeah, ini lebaran. Oh iya, lebaran. Masya Allah. Kau hani anak beli anak teh berkulon ya, iya teh berkulon pe kan ngopi nih ngopi kakak ngarepan ngawinaken kudu kita ke tanggal 14 ke rumah mak kandang lebahnya kita lihat kandang lebahnya. Kita lihat kandangnya. Harus pelan-pelan ya, Mas? Harus pelan-pelan. Nah, ini kandangnya. Iya, asap sih ya. Ini beberapa kotak. Kita mampir di lak kemarin tadi. Kita lari-lari itu lubangnya, lubang kecil. Kita mau mikir apa, reunian apa, reunian lupa, kita kan, 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 kita kan,
Ini makanan tambahan. Tapi kalau tentu apa keluarga di orang dari dia butuh. Ada berapa kotak tuh, Mas? 100 lebih. 100. Waduh, Masya Allah. Ya, campur sama punya batur. Ini juga ada lebahnya? Ya, ini yang di karantina ini. Ini dulunya ada yang korban. Ada pisah. Itu bikin apa ngok kuat rezeki rofi ngok kuat pintu hati-hati ini aku sing dadi kita ulang tak kita kan apa kita kan nanti kan ya yo bagi kita mau nang gawe waktu nih kita kan mepet dumi kan ngupai kan pegang barang yang ganti anu nang sing akas unne nanti gue bahas sepiring kayaknya apa ya? Gue orang yang nyaran. Tapi kalau masih gak terlalu kecil ya? Gue gak terlalu. Nah terus kerasa. Ini yang gak cek deh. Jangan bikin mah. Iya kita gak pikir ya. Nyoba pengen gak apa-apa. Beli jari ikan. Kan kita jangan pilih. Kan aja gue buruk mirip. Tapi rendam dia orang. Kalau dia sing kain rada kasar, anti tapa. Waduh. Kalau nggak kasar tangan ada matahari. Tangan kan kasar. Ada. Ya, di kiri ini bunga semua lah. Tapi sih belum penuh. Ya masih bertahap. Kita lihat ke sini. Ya kembang bias, kembang. Ya pecah dia makan ya pecah lah cuma sih marah apa jadi lorong.